Jadi di sini kita hanya bertiga. Kita hanya bertiga. Bagus udah pulang. Ya, Bagus sudah pulang karena motornya mau dipakai. Oh, ya gimana? Dan aku duduk sekarang. So, ya. Kita akan claim ini nih. Claim tentang liburan kita. Ya, kita kemarin. Kemarin di Danau Kauli. Oh. Tahu di mana itu? Tahu berarti itu berada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuk, cari di Google Map. Cari Danau Kauling, daerah Bangka Tengah. Koba. Nah, Koba jadi belakang. Jika kalian ingin berlibur ke Bangka, ada baiknya kami merequest untuk kalian berliburan ke Danau Kauling. Kenapa? Karena kalian bisa tahu kan, ya bagus sekali lah pokoknya tempatnya. Jadi jadi pas kita perjalanan ke situ tuh kami memiliki semua cerita duka, senang dan tidak senang, semuanya salah, tidak suka, itu salah, ini salah, semuanya salah. Ya, jadi kami ingin menjelaskan tentang kisah kami, perjalanan kami selama liburan pada beberapa hari yang lalu di Danau Kauling. Jadi awal kisah. Wow. Zaman dulu hiduplah seorang. Okay. Itulah seorang Bernard. Di awal itu kita udah mau siap-siap, udah sein ngumpul di rumah bapak. Jadi kita pergi itu bareng anak-anak Rohit SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Wow. Cari di Google Maps. Cari. Okay, jadi pas kita mau pergi itu di perjalanan kan karena mungkin ini awal tahun baru. Jadi sudah mulai tim hujannya sudah mulai. Ya, jadi kami terkena sedikit trouble. Jadi akan ada problem. Hujanan di jalan. Hujanan di jalan. Kalian bisa lihat seperti ini. Pas hujan itu, basah semua. Awal hujan, kedua panas, hujan panas, hujan panas. Okay. Nah, jadi selama hujan itu, kami nunggunya itu lama banget. Soalnya pas waktu itu sekitaran 30 menit lah. Kita nunggunya di depan ruko rumah orang. Waktu itu saudaranya bagus ya. Gus. Saudaramu sangat banyak Gus. Kami di situ ngumpul dan wah kegiatan itu ada yang tidur, ada yang main game, ada yang main HP, atau TV betul. Motor menunggu. Wow. Akhirnya main kuaci. Nah, setelah itu, setelah perjalanan kita udah hujannya udah agak rintik-rintik, itu udah pukul 12 dan sudah mau ada zuhur. Jadi kita tinggal ke masjid terdekat, untuk menunaikan sholat zuhur dan makan siang enggak lain. Jadi kami mencari masjid terdekat, mencari-cari-cari ya, dan ternyata ketemu. Tapi enggak ada airnya. Kita cuma makan siang. Makan siang di situ dan enggak ada air buat cuci. Tangan. Jadi kita mencari masjid lagi, mencari terdekat lagi yang terdekat lagi. Jadi cari masjid yang lain lagi. Kami cari lagi ketemu juga masjidnya buat sholat. Nah, dan itu kita sholat. Ya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Ya, kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Dan pas waktu itu panas.
panas. Panasnya panas. Luar biasa. Oh iya. My god. Itu bisa mengeringkan. Jaket kami. Baju kami masih basah, masih bisa dikeringkan. Tapi mah jowe belum kering-kering. Tuku gitu kering. Pas tengah jalan, hujan lagi. Setelah di perjalanan udah kisaran 2 jam. Oh, baik. Jalan enggak ada singgah. Kita tetap terus dan pas sudah mau sampai di depan danau Kaul arah merah. Break. Motor. Molar motor. Satu analogis yaitu Habibir. Kak. Kak, nanti like, kalau like comment, like, sorry, sorry kak. Motor dianya itu. Lebih tepatnya itu motor si Ari. Kari, oh lah. Kari. Like comment, motor kalian itu, motor mereka itu bocor. Bocor belakangnya. Bocor. Berdebar. Dan setelah itu kami balik dari tanah merah itu balik lagi ke depan dan menunggu ban baru. Yang menunggu depan rumah makan. Ya, waktu itu. Sudah singgahan paling lama. Singgahan paling lama, paling lama. Sudah asar. Kita menahan malu di depan asar. Warung Padang. Rumah makan Padang. Pas beberapa menit warung Padang itu tutup. Alhamdulillah. Dan kami bisa baring-baring di depan pohonnya. Baring. Dan setelah itu sudah asar, kita sholat. Sudah sholat, kita pikir dulu sebentar. Dan ternyata ban sudah diganti. Yuk, kita lanjutkan perjalanan lagi. Masuk ke tanah merah lagi. Dan kalau masuk akhirnya kita sampai ketemu dengan Kaulin. Kalian melihat cuplikannya? Silakan lihat. Jatuh. Oke, dan sekarang kita lagi di mana nih? Danau Kaulin Cheongsa. Tepatnya di Bangka. Coba ya, apa intinya cari aja di Google Map. Di situ ada anak Rohis SMKN 2. Anak Rohis SMKN 2. Anak Rohis SMKN 2. Dan di sana ada Farde. Halo. Assalamualaikum. Mantap. Di sana ada Kak Bay, Yusef, Tian. Yo yo guys. Sekarang kita lagi stop di Yusef, Tian. Yes, Bayu. Serasa salju ya, serasa salju. Gua nemu iPhone. iPhone tuh. Itu iPhone. Dijak jatuh. Jatuh nang. iPhone di ruang di. Dengan ice. Ternyata di Indonesia ada salju ya. Kita akan pergi ke bawah. Wah, ke mana nih? Wuh. So. Yeah. Terima kasih karena sudah menonton ini. Mungkin sedikit ya kisah dari kami. Ya. Jadi bagi kalian yang ingin liburan ke Bangka, jangan lupa untuk datang ke Danau Kaulin. Danau Biru, Aibare. So, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena setiap like, comment, dan subscribe dari kalian sangat bermanfaat bagi untuk kami semua. Untuk dia. So, jangan lupa untuk follow Instagram kami dan Facebook kami dengan cara Instagram @ANJOKSEKBN_ Ancok Sekaben _ Facebook Ancok Sekaben. Ancok Sekaben. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Ancok Sekaben. Ya. So, jangan lupa untuk subscribe channel-nya Kak Bayu. So, thank you for watching. See you next time and have fun. Woo! Bye. Mantap jiwa. Woo!